Bapak. Oh, berdua. Bapak. Teman-teman, ini Mas Bapak, Mas Ros sudah datang ya. Kita mau melihat ya kedatangan Mas Farel. Lihat di sana ya. Bukan masalah karena enggak baru aja. Pintu keluarnya sana teman-teman. Tadi pintu masuk ya. Itu udah kelihatan tadi Mas Sorel bersama Om Rais. Parel Taiba sudah tiba. Oh, berdua. Bang Kamal enggak ikut. Oh, jadi selamat ulang tahun. Ini ada titipan dari Bunda Jember karena Mas hari ini ulang tahun ya. Selamat ulang tahun Om Rais. Selamat ulang tahun ya, Om. Semoga sehat selalu. Jemputan belum datang. Om Rais baru aja tiba teman-teman sama Mas Farel ya. Dari Bunda Jember baru aja Mas Om Rais dapat bingkisan ya karena beberapa hari yang lalu Om Rais kan ulang tahun ya. Cuma belum sempat ketemu. Iya, belum sempat ketemu baru diberikan hari ini ya teman-teman ya. Nah, ini langsung di scroll. Langsung tak foto. Tak foto ya. Penggemar Farel. 1 2 3. Dari Gendo. 1 2 3. Oke. Oke. Masalah diajak selfie teman-teman. Ya, ganteng kan. Kita mantau, Haji. Mantau. Saya baru tiba, alhamdulillah sudah tiba di Banyuwangi dengan selamat. Dan baru saja Om Rais diberi bingkisan oleh Bunda Jember ya. Terima kasih Bunda Jember perhatiannya ya. Tuh masa diajak foto lagi. Buset apa itu? Asalnya minta momo. Kerasnya orang biar nyangai. Weh, gue mau kena sepuk jandring. Kena sepuk jandring, Pak. Amin. Langsung baru aja sampai langsung disebut penggemar teman-teman ya. Amin. Sehat kan bisa ngeluyur lah ya. Ini bersama Om Rais, Om Rais bawa satu koper aja teman-teman. Bersama ada bingkisan ya.
Alhamdulillah teman-teman, ini belum ada kelihatan yang jemput ya teman-teman. Jadinya Mas Farah sama Om Rais masih menunggu di pintu keluar. Sama jeruk ke panglang, ke panglang. Mari ya. Waktu Ini dia sudah dijemput. Ikut ya. Oh, mana? Ada positif Pak Joko. Mana mikir menjemput cucunya ya. Mana kelihatan ada Mbak Nem. Ayo, geser bareng-bareng. Ayo, geser. Mas Rara masuk mobil. Masuk mobil, mana ikut ya. Pembakar siam di dalam. Yang Rais masih masukkan bagasi ya. Nah, Mbak Hayam ikut. Pak Joko, Om Rais, di belakang ada, yuk, ada Mas Farel, Mbak Nem, sama Bu Siti di belakang. Sampai tujuan Om Rais dan keluarga dan Mas Waral dan keluarga semuanya. Mas Waral dan keluarga. Agak mendung ya. Kiranya mendung. Ternyata kayak mau hujan. Sekarang masih jam 3 sore tapi udah mendung ya. Mau ucapin selamat ulang tahun. Heboh, itu takut terlalu heboh nanti. Iya. Banyak orang lain loh ya. Iya. Iya, tempat umum. Kalau di rumah gitu masih anu ya. Iya. Iya. Kamu mungkin bisa nanti. Iya. Tapi enggak bisa matiin Mas Deu, kompresnya ke mana itu. Iya. Takutnya. Oh iya. Iya, ke mana itu enggak tahu. Jadi mending main aman di sinilah. Iya, betul. Takutnya enggak tahu nanti di sini Otais ke rumah atau ke rumah atau ke hotel, karena kurang tahu ya. Tapi alhamdulillah intinya Mas Waral sudah pulang, sudah tiba di Banyuwangi dengan selamat, sehat walafiat, dijemput oleh keluarga. Nah, begitulah info terkini hari ini dari Mbak Sukajalan di stasiun Temu Guru menjemput Mas Waral Prayoga. Nah, begitu saja teman-teman ya, infonya dari Mbak Sukajalan.
kita update lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.